Ngapa, Pak? Apaan sih? Ini lihat nih. Mama tuh lihat. Oh. Kata lagi. Kelihatan kan? Nih, kan aku kopet nih. Nah, ini ya. Nanti aku pencet. Ya elang, mama harus dikopet dulu dikit. Memang kulitnya lunak loh kalau udah kena kayak beracun begitu itu. Dulu. Asli sakit. Sakit suruh pencet ya, Tas? Oh, enggak. Teriak beli apa-apa. Ini susah karena kulitnya tebel banget tahu. Kamu jangan kenceng dong. Slow, santai. Belum dimulai udah susah aja kayak obrak. Aduh. Kalau enggak dibuangin airnya. Ini kayak pokoknya kayak beracun tuh kalau kena gini ya. Binatangnya kayak apa sih kalau kayak gini? Kecil dia kayak kutu. Ya kayak kutu, kutu busuk sebutannya sih. Nah kayak gue. Turun kepak-kepak nama. Iya susah banget kulitnya tebel banget. Kupisen keton. Hah? Dan ngirang-ngirang. Apaan itu ya? Kutu gue. Babang. Belum sampai berdarah belum? Belum, masih ini. Airnya? Air masuk. Ini nyebar dari sini sampai sini kok bengkaknya. Ini berasa tuh. Nah, dipijetin dulu biar. Sakit. Diam aja tuh. Ini kan bengkak ini. Ini namanya kena, kalau di Jawa namanya kami tetep. Atau kalau di Jakarta namanya apa ya. Cuma ini di daerah lembab ini. Kalau daerah panas enggak ada. Di sini aja enggak ada tuh. Merah dia merah deh sebelum dipencet pun udah merah. Cuman kulitnya itu rapuh ketika dipegang tuh lecet gampang. Terus Pak, terus. Aduh. Ini ngeluarin racunnya yang bikin gatel ini. Teriak, Mak. Seru. Tetangga di kerungu. Aduh, sakit banget. Aduh, pegel banget nih. Ini lagi ini dulu udah tentang dulu napa tuh jadi kayak gini kayak masuk angin ini masih gede banget tas punya kayak putih tas sibuk coba kamu ambilin minyak itu gantian kamu yang mencet sama apa mulai mencet mau dikira saya kurang perhatian. Orang sudah dikasih itu dulu, mulai dipencet dulu. Kamu sampai ujung sakit. Oh, enggak apa-apa anaknya kok. Udah langsung nyakain. Nyakain. Keras kan? Ya keras itu makanya dipencet supaya keluar itunya, airnya. Cuma kan kulitnya tebel banget ya Tas. Macam belulang kebo. Berdarah keluar gak? Airnya keluar gak? Duda. Duru.
Pikirlah. Udah pegel, mula-mula pegel. Udah. Seluruh yang merah ya, tas. Gatel soalnya. Iya. Yeah. Oh, obatnya antiseptik bukan itu ya. Emang itu ada antiseptiknya. Enggak tahu, pokoknya hilang gatelnya. Oh, ayo, ayo. Singkana yora. Nggak bayarin mama aja sih. Mana? Ke kayak pencet aku rakan lagi. Sini mama nggak usah, mama yang pencet. Terbang. Yang depan tadi papa udah pencet, kalau depan tadi agak lembek gitu. Rambutnya mat, lara. Panas banget ini. Lah iya, baru mama yang gerak-gerik. Kayak sok. Siapa suruh cerit-cerit ya, Puyo? Iya. Bapak sendiri gak Udah sembuh, gak gatel lagi? Enggak. Iya, biasanya langsung hilang gatelnya. Lah saya mah di pantat mah pas mau tidur itu di sana, tapi aku pencetin sendiri. Ya Allah, sakit sekali nanti kalau ketahuan kalian berdua bisa dipencetin ini. Aku nih aku pencetin sendiri kan sebelum tidur, banyak keluar air itu. Ringetan mak. Mak kita apa pasti bisa rasa tuh. Oh bisa digigit dekat pantatnya waktu itu pas dekat silitnya persis lagi. Wah asem banget. Coba mau punya aku dicek mah yang di pantat mah udah kering belum? Mana? Tak video gantian. Hah? Tak video gantian. Iya enggak apa-apa. Nek. Siapa yang ngecek? Mae. Mama. Iya, nyomo. Gantian, Ma. Bagus, bagus. Ya udah gantian. Tunggu dulu. Hah? Oh, hah, apanya? Kalau ini kan gimana? Mampu apa? Minyak kayu putih. Apa-apalah minyak kayu putih. Daripada minyak kayu hitam. Kayu pink. Iya, padahal minyak kayu putih. Padahal kayunya nggak putih kayaknya deh. Pakai sandal. Mampu sandal kok. Oke, gantian papa. Nih.